السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi seperti biasa, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk tajuk yang baru berkenaan kitab Al-At'imah. Ha, kitab Al-At'imah berkenaan dengan bab makanan. Dalam pertemuan yang lalu kita dah sebut di sini berkenaan dengan garis panduan halal haram berkaitan dengan binatang dan kita guna PowerPoint. Hari ini kita akan berselang-seli kerana bab makan minum ni dari segi binatang ada sikit masalah lah. Masalah nak mengenal benda tu kenapa. Ya, dalam kitab sebut sama dah. Tapi kat kita tu kenapa? Kum-kum kan? Kokum. Kenapa benda tu? Sebut saja. Jadi pada hari ini saya upaya kita cuba untuk walaupun mungkin tak tepat 100%, cuma menghampirkan gambaran kepada apa yang disebut di dalam kitab-kitab jawi lama kita. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabul at'imati. Kitabul at'imati. Ini kitab pada menyatakan barang yang halal dan yang haram daripada makanan. Kitab al-at'imah. Disebut kitab ni banyak benda yang akan dibincang. Berarti bincang apa? Dibincang berkaitan dengan binatang. Dan dibincang juga berkaitan dengan bukan binatang. Ha, itu maksud dia. Bermula binatang laut yang tiada hidup di dalam. Ha, di dalam apa tu? Lepas di dalam kata melainkan tau. Boleh jadi ibarat ni ada jatuh. Boleh jadilah. Boleh jadi nak sebutnya binatang laut yang tiada hidup di dalam darat, boleh jadi begitu. Melainkan aish madhbuh. Aish madhbuh iaitulah nyawa-nyawa ikan. Aish madhbuh, nyawa-nyawa ikan. Jika sekiranya binatang ini hidup atas darat, dorok ke diri. Cungak terus maknanya. Tak? Melainkan aish madhbuh. Aish madhbuh ialah nyawa-nyawa ikan juga. Lagi tiada padanya, padanya pada binatang laut itu. Binatang laut yang mana jika sekiranya dia duduk di atas darat jadi nyawa-nyawa ikan. Kalau binatang itu begitu, tiada padanya binatang itu racun. Racun. Tak ada racun. Apa hukum dia? Halal dimakannya. Boleh makan. Itu hukum. Halal dimakannya. Dimakan oleh seseorang lah. Barang rupa ada ia. Ha. Barang rupa ada ia. Walau bagaimana bentuk dia sekalipun. Itu maksud dia. Barang rupa ada ia. Walau rupa macam mana pun. Bukan macam gatu ke, macam gorang ke. Ha, sama lah tu. Eh, kalau orang tanya kita, dah ikan duyung, boleh makan ke dah ikan duyung? Kita tak. Dalam kita jawab soalan, bila tanya ikan duyung boleh makan ke tak, kita tanya satu benda. Ikan duyung tu kenapa sebenarnya? Apakah dia ikan duyung? Kalau dikata ikan duyung ni, atas rupa orang, ekor rupa ikan. Okey, tu rupa. Rupa tak masalah, rupa. Tanya lagi dia, ikan duyung ni duduk mana? Kata duyung tu, nampak macam katung je bunyi. Ikan duyung ada tak sebenarnya dia? Ada ke tak? Hak sebenar ada ke tak? Ikan dogong tu ada. Ha? Jadi kalau andai ikan duyung tu ada sungguh. Dengan maksud belah atas tu orang, separuh orang, separuh ikan. Rupa tak salah, barang rupa ada ia. Tak kira rupa guana pun. Dia hidup atas darat ke tanah air? Itu tanya sepatutnya.
Dia kata memang dia duduk di dalam air, tapi rupa dia sebiji macam orang. Comel pula, comel ke udah boleh makan. Dia tergamuk kedak tahu tu. Makan. Boleh makan. Hukumnya begitu. Okey. Jika atas rupa anjing atau babi sekalipun. Ikan tu. Nyalok oleh adik masalah buka kita. Makan dulu. Nyalok kemudian lah. Nah, kalau ikan, walaupun rupa anjing, walaupun rupa babi sekalipun. Maka haram memakan binatang. Habis itu. Tajuk baru, masuk benda baru. Maka haram memakan binatang yang hidup pada dua negeri. Apa dua negeri tu? Pada laut dan pada darat. Haram memakan binatang yang hidup dua negeri, iaitu di laut dan di darat. Kalau kita perhati secara halus, kita dulu ni you guna negeri. Nampak beza dengan kepahaman kita hari ni tau. Kita panggil dua alam. Tau? Dia panggil dua negeri. Tau? Kita panggil dua alam, dia panggil dua negeri. Jadi negeri tu dalam kitab Jawi lama nak kata ke mana? Jawapannya sesuaikan dengan ayat itu. Tak ada pukul negeri macam negeri kita ni, tak boleh. Tak boleh. Tengok ayat tu kata guana. Dia nak istilah dia panggil siyaqud dilalah. Tengok kepada ayat tu macam mana. Baik. Ulang sekali lagi. Seringkali orang tanya, mana dia dalil? Dalil kata kalau binatang dua alam haram dimakan. Dalil dia mana? Kita kata dalam kitab sebut. Dalam kitab sebut bukan dalil. Bukan dalil. Dalam kitab sebut itu baru kenyataan ulama baru. Ulama yang buat kenyataan itu ambil di mana? Situ dia. Jawapannya gini. Pemerhatian para ulama kita, binatang yang hidup di alam ni kebiasaannya kotor. Hasil itu kotor. Wa yuharrimu alaihimul khaba'if. Ayat tu lah. Nabi mari dia mengharamkan benda-benda yang kotor. Ulama ada perhati-perhati, binatang yang hidup di alam ni kotor. Itu aja pemerhatian dia. Dah kita cuba perhati pula. Biasanya kalau suruh perhati sendiri, se'eh lah kitanya. Itu dapatan dia begitu. Jadi, al-khabis, istikhbas itu, kotor itu, kebiasaannya, benda kotor biasanya dihidup dengan alam. Kebiasaannya. Kenapa contoh binatang yang hidup dengan alam? Seperti ketang batu. Ketang batu. Ini fatwa lepas kita dah papas ni kan. Betul khilaf. Lagi berkatok. Jadi perkataan berkatok ni dia bahasa orang Minang. Orang Minang. Katok tu lah. Katok. Jadi katok. Haram. Ulo air. Haram. Lagi apa tu? Nanah. Nanah bukan datang. Tu berikut tu. Lepas hulur air tu kenapa? Ni baik. Kita pergi kepada PowerPoint kita. Sebutan dia nisnas. Nisnas. Kan beritahu nama, beri nama anak nisnas padang. Ingat aku comel nama rupanya natang. Tu dia kata. Wa fi tahrimin nisnasi bikasri an-nun nis wajhan aujah aujahuhuma kama jara alaihi ibnul muqri at-tahrimu wa huwa ala khilqatin nas. Berkenaan pengharaman an-nisnas, nisnas baca dengan baris bawah nun nis. Ada dua pendapat. Pendapat yang terkuat sebagaimana yang dipegang oleh Ibnu Al-Muqri, haram. Okey, haram. Tapi ada sebenarnya itu. Dia kata, al-nisnas ini, rupa dia macam manusia. Satu. Dalam kitab kita sebut, al-nisnas ini dalam air ke tak ada agak? Ini tajuk kita kan, tengok tu. Ini binatang, dua alam. Meh,
dua alam. Dalam kita sebut dia rupa dia macam ke manusia. Kita lagi buat kita li'annahu yushbihul adami, macam manusia. Ha, ini kita cari ada kat kita ni. Lagi ni lagi. Dia kata an-nisnas ini ada di kepulauan China. Dia melompat atas satu kaki, ada satu mata, boleh cakap. Dalam kita sebut gitu lah. Dan dia bunuh manusia jika dia bertemu dengan manusia, dan dia boleh melompat seperti lompatan burung. Hei, dah jejak bom ni kita lagu ni. Natang apa kau tu? Tak tahu lah kita pun apa dah. Sebut saja gitu, nisnas. Itu saya nak dekatkan sikit kalau kita-kita ni, biar nampak jelas. Dan kita asal kata kenapa. Natang apa agak-agak tu, melompat atas satu kaki. Mati suti. Boleh cakap pula. Mesti orang tanya, dah cakap bahasa apa? Mana tahu kita. Kan? Nak reka tak boleh lah. Bunuh manusia kau jumpa. Tapi dia dua alam. Agak-agak dengan otak kita katung, kita mikir benda yang pada hampir dengan benda karbon ni, rupa macam kau orang. Itu dua alam. Kenapa agak? Ha. Takut orang lama-lama tahu, kenapa datang ni agak? Nak kata berang tak sabar, berang, berang kenapa gitu? Kenapa agak? Ada gambaran tak agak? Kau dongeng-dongeng dulu, tahayu dulu, tak ada agak? Itu nisnas. Sebut saja kita. Tapi bila dalam kitab sebut, berarti benda tu ada. Ya tak? Ada tu. Kita kata ni mungkin pupus aku. Gitu lah. Mungkin. Mungkin belaka ni. Tak tahu akan datang timbul tak kat kita. Timbul mati ke tak kerah kita jumpa bunuh-bunuh gitu. Cakap pula. Kau cakap bahaya. Tak? Dia orang panggil kita patah. Kita ingat siapa panggil. Kita tengok cekat tekok kita mati bulat tu. Ingat ke kita makan dia makan kita bulat. Ha, baik, itu nisnas deh. Kita pergi lagi-lagi. Buaya. Buaya. Ha, buaya. Lagi penyu. Berang-berang. Berang-berang. Bahasa orang lama. Bahasa orang tak tahu. Tak, kita akan okay. Berang. Lagi. Dan binatang yang mempunyai racun seperti buntal. Buntal. Jadi ulang sekali lagi lah. Ikan buntal tu racun dalam daging dia ke atau hempedu dia racun? Kalau racun boleh dia asing dengan daging dia, halal dia makan. Kalau daging dia tu memang dia beracun, tak mungkin dapat dihapuskan racun tu. Buat ke mana pun tetap haram. Haram. Nah. Lagi, dan umpamanya, dan kiah sendirilah pula. Tuan kita nak bilang sesilah lah dia. Kitalah pula tengok benda yang sama tu. Haram dimakannya segala yang tersebut kerana kejinya dan mudaratnya. Buaya keji. Nah. Tapi ini khilaf juga buaya penyung ni. Ini khilaf ni khilaf. Baik. Serta ditegahkan daripada membunuh akan berkatuk. Untuk katuk pula. Untuk katuk. Di samping dia kotor, dia dilarang kita bunuh. Kaedah kan? Setiap benda yang larang dibunuh, haram kita makan. Setiap benda yang disuruh bunuh, juga haram kita makan. Lembu, ada haram suruh bunuh? Tak ada. Arang jangan bunuh, tak ada. Ha, boleh makan tu. Boleh makan. Jadi kita boleh kata gini. Kita boleh kata binatang dari segi bunuh-bunuh ada tiga keadaan. Satu binatang yang syarat tak suruh bunuh, tak suruh, tak bunuh. Ha, itu boleh makan. Cara umum. Hak kedua, yang syarat suruh bunuh, hak ni haram makan. Yang ketiga, syarat suruh jangan bunuh, haram makan juga. Hak tengah sini tinggal. Syarat dah suruh makan, dah suruh bunuh, dan dah suruh tak bunuh. Baik. Serta ditegahkan daripada akan berkatok. Katok tu lah. Katok
yang lazim daripadanya, yang lazim daripadanya, daripada larang bunuh. Larang bunuh. Hurmahnya haram dimakan. Setiap benda yang haram dibunuh, berarti dia kena hormati dia, maka makan tu tak boleh lah. Demikianlah pada Raudhah, nama kita Imam Nawawi. Nama kita pada Imam Nawawi, Raudhah. Di dalam kitab tuan-tuan dan puan-puan semua, sepah Raudhah tu ada dalam kurungan buat nombor 2. Buat nombor 2 dah, ada. Baik, cuba cari nombor 2 di ujung atas tu. Atas sekali tu. Okey. Hak atas sekali tu orang panggil apa? Nama dia, nama dia. Dia panggil taqrir, taqrir. Istilah dia taqrir. Nah, ta qaf ra ya ra. Taqrir. Maknanya ulasan ringkas. Ha tu dia. Ulasan ringkas. Disebut kenapa? Dia kata qauluhu. Qauluhu, perkataan tuan kita kita ni pada raudhah. Raudhah itu pula lepas huruf dha tu huruf ta marbutah. Bukan huruf ha ya. Raudhah. Iaitu apa raudhah tu? Iaitu kitab bagi Imam Nawawi. Pengarang dia Imam Nawawi. Mukhtasar daripada Aziz. Mukhtasar mana ringkasan. Kitab Raudhah dikarang oleh Imam Nawawi. Ringkasan daripada kitab Aziz. Aziz tu nama penuh dia Fathu Al-Aziz. Nama Fathu Al-Aziz. Bagi Rafi'i, kitab Fathul Aziz dikarang oleh Imam Rafi'i. Iaitulah, iaitulah dikehendaki dengan asal Ar-Raudhah. Bila kita belajar kitab, dia kata asal Raudhah. Berarti itu kitab Fathul Aziz nama dia. Nah, asal Raudhah. Dan Aziz itu syarah bagi wajiz bagi Imam Ghazali. Yang maksudnya ihya itulah. Fathul Aziz itu syarah kepada, syarah kepada kitab Al-Wajiz oleh Imam Ghazali. Dia dari segi, dari segi apa ni, dari segi aliran kitab kita ni, kita Imam Haramain, lepas tu Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Itu asal-usul dia. Nah, kitab Imam Haramain Nihayatul Matlab 40 jilid saudara. 40 jilid. Nihayah Al-Matlab. Masa tu tok guru kita mengajar, tok guru dah sempat tengok kita ataupun dicetak. Zaman kita sekarang ni 40 jilid itu dah dicetak. Dia bagi free pula, boleh download dalam internet 40 jilid itu. Kita selesai tahqiq kita itu, dia buat majlis besar-besaran. Lebih kurang 25 tahun tahqiq kita itu baru siap. Okey. Daripada kita ni hatta matlaq Imam Haramain ini, kitab tu 40 jilid. Maknanya kalau murid rajin pun berkata benih nak belajar. Kalau murid malas berleping teguh. No. Jadi mari Imam kata diperekah kita, rekah, rekah 4 kali kita. Kita 4 kali. 4 kali. Kan? Kita 4 kali. Lepas tu mari Imam Rafi'i pula buat kitab Muharrar dia. Lepas tu Aziz turun kepada Minhajul Talibin. Hanumlah Daraudah pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau belajar pekoh mazhab Syafi'i kita ni, laluan Imam Ghazali itu memang kuat laluan dia. Cuma kaedah kita dalam mazhab Syafi'i kita, semua kita-kita sebelum daripada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ni, semua tu kita tak boleh dijadikan hujah untuk mazhab Syafi'i kita, mereka boleh disahkan oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Begitu dia. Jadi ni tapis balik, tapis balik. Kita tapis balik anisah anidah anisah gitu keadaan dia. Okey. Baik. Habislah situ. Kemudian kita pergi tadi pula. Demikianlah pada raudhah. Seperti barang yang pada asal ar-raudhah. Apa asal ar-raudhah? Fathu al-Aziz. Fathu Aziz. Iyalah yang muktamaknya. Lepas itu yang muktamak. Mana kata tu haram di, haram di
dimakan katak tu, hang dimakan. Dan jika tersebut di dalam majmuk bahawa pula bahawa qaul yang sahih yang muktamadnya bahawa sekalian yang di dalam laut itu halal, bangkainya sekalipun malaikat berkatak dan barang yang ada pada malaikat berkatak. Naktoh situ. Jadi ibarat ni kita kata baca sekali nampak apa. Baik, kita pergi ni dulu. Dia kata dalam majmuk ada gitu. Baik, ini dalam majmuk. Saya terjemuh teguh dalam majmuk kata apa dah. Pendapat yang muktamad ini nas majmuk bahawa semua yang berada di dalam laut halal bangkainya melainkan katak. Katak. Katak dalam laut juga. Tapi bangkai dia haram dimakan. Dan mesti ditakwil apa yang disebut oleh mazhab, oleh pengikut mazhab Syafi'i atas sebahagiannya bahawa kura, ular, nisnas itu yang kata haram-haram itu jika sekiranya dia itu berada bukan di lautan, bukan dalam laut. Okey. Jadi kura bukan dalam laut, ular bukan dalam laut, nisnah bukan dalam laut, hok duduk dalam air itu, hok tu yang ada khilaf kata boleh duduk makan tu. Hok bukan dalam laut. Dan air juga tadi dalam bukan dalam laut. Itu maksud sini ibarat ni bahawa dikata itu dalam majmuk juga yang muktamadnya ular juga adalah kata juga haram. Haram. Jadi kalau ibarat kita ni, dan jika tersebut di dalam, dan jika tersebut dalam majmuk bahawa kau yang sahih yang muktamadnya bahawa sekalian binatang yang di dalam laut itu halal bangkainya sekalipun malaikat berkata. Kalau ini orang nak mengibarat lah, nampak sekali itu macam ke dia kata ada belawang sikit tau. Kita nampak gitulah, nampak gitu. Tapi kalau kita kata gini juga. Kalau kita kata gitu baru otak dah celaru. Ala kulihannya gini. Dalam kitab majmuk kita sebut sama dengan kitab kita ni lah. Kita kata juga haram di dimakan walaupun itu khilaf. Itu khilaf tu. Khilaf. Jadi zahirnya nampak macam bercanggung atau raudhah dengan majmuk. Zahirnya. Tapi bila kita buka majmuk nampak tak ada pun. Ini maklumat sampingan saya nak beri kepada tuan-tuan dan puan-puan semua bagi yang untuk mendalami mazhab Syafi'i kita. Hal ini satu lagi. Dia dalam mazhab dan untuk Imam Nawawi saja deh. Kalau kita Imam Nawawi ni dapat dia berbeza-beza, dia belaka tu. Maka dalam mazhab Syafi'i kita dia ada ranking dia. Tu ranking dia begitu. Kalau bertembung antara kita Imam Nawawi dan kita Imam Nawawi bertembung, maka tengok ranking ini, kena ambil kira. Dak tahqiq yang pertama, majmuk yang kedua, tangkih yang ketiga, yang keempat raudhah, yang kelima minhajut talibin, yang keenam fatwa, yang ketujuh syarah Muslim, yang kelapan tasih tambih, yang kesembilan nukat tambih. Maksudnya apa? Kalau kita buat satu statement dah, dia kata Imam Nawawi, contoh-contoh dalam raudhah, katakan dalam raudhah dia kata haram, dalam majmuk dia kata halal. Okey, kalau dijumpa gitu sungguh, dalam raudhah dia kata haram, dalam majmuk kata halal, tengok ranking tu antara majmuk dengan raudhah siapa dulu. Majmuk, maka kita majmuk kita dahulukan, tu kaedah. Siapa yang meletak ranking ini? Siapa? Bukan Imam Nawawi, bukan. Orang kemudian. Nak letak ranking ini, tuan-tuan dan puan-puan semua senang nak kedok. Kitab Raudhah besar. Kitab Tahqiq cukup rekah sangat. Syarah Muslim besar. Bererti ulama yang mari kemudian daripada Imam Nawawi, dibaca habis tu, baca habis, buat kajian rapi, keluar dapatan dia. Bersungguhnya ulama dulu dia buat pencerahan. Maknanya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan semua,
Tidak ada ta'asud dalam mazhab. Tidak ada. Tidak ada. Bila canggah kita imam pun kaji balik tengok ni, tubik ranking ini. Maknanya setiap ulama karang kita itu akan ada orang dok tag dia, kata pasal lama dok tag dia, dok kritik dia. Akan ada. Itu pepatah kata itu, man alafa faqadistu difa. Barang siapa yang karang kitab, maka dia ada sasaran untuk dikritik. Kritik bukan untuk menjatuhkan, kritik untuk mengharmonikan kitab itu lagi, menambah nilai kitab itu lagi. Nah, jadi mana ulama belakang tengok sama, tengok sama supaya dia terkeluar daripada asal ilmu yang sebenarnya. Sebab tu kita jangan kata-kata bila sikit-sikit mazhab Syafi'i, sikit mazhab Syafi'i, tak ada Quran dengan hadis ke? Ucapan tak betul. Tak betul. Mazhab-mazhab yang ada itu dia menghuraikan nas-nas yang umum. Nah, apa maksud wa yuharrimu alaihimul khaba'is? Mengharamkan benda keji. Apa itu keji? Dalam hadis dia sebut keji. Saya detail, tak ada juga. Detail oleh para ulama, kajian demi kajian dia buat, kajian demi kajian dia buat. Dia lanjutan kepada menghuraikan nas yang umum. Nas yang umum. Ah ha, itu dia. Jadi kalau jika sekiranya kita bertemu, dia kata Imam Nawawi sendiri pun berlaku pecahkan maklumat dia. Bias betul sungguh. Sebab ulama dah letak 9 ranking kitab itu supaya kita ingat daripada kita. Eh, dalam raudhah dia kata A, dalam majmu' kata B, dalam kes yang sama, maka kena utamakan yang utama. Ranking tu kena ambil kira lah. Eh, ranking tu kena ambil kira. Makanya budaya kritik ulama tanpa mengkaji terlebih dahulu ni tak bagus, tak bagus. Tak bagus. Sebab orang selepas ulama tu memang kritik parah dah ulama tu kalau ada, kalau ada. Contohlah ni, contoh telah bab baca Quran sikit Ustaz Abang tau. Dalam kitab Ibn Jazari, ini bab Quran sikit lah untuk kita tu. Ibn Jazari alaihi rahmatullah disebut, dia kata di antara kesilapan orang baca bacaan manusia ini ialah dhaq dia tu, sebutan dhaq jadi lam tafkhim, lam tebal. Lam tebal. Dhaq dengan lam, orang Melayu kita boleh tukar tak agak? Tukar tak agak? Tak tukar. Tak, kita fikir otak kita pun nak tukar kan dhaq dengan lam. Macam keka dengan ba, tukar ke tak sebut tu? Kalau sa dengan si, ah tu nampak nak tukar. Sa dengan sing. Macam mana dhaq dengan lam ni? Kata Ibnul Jazari, di antara orang salah baca itu ialah dhaq digi baca dengan lam tebal. Jadi la. Allah, la. Ba, la. Eh, jauh kita kata tu. Kita kata. Tapi ulama ni dia ada adat dia. Ada adat dia. Bila buat kajian, rupa jumpa sungguh. Suatu kabilah di Sudan, dia memang lidah dia gitu. Eh. Ha. Jumpa benda tu, kabilah apa dia panggil tu, berlaku di Madinah, ada seorang tok guru ngaji yang hebat, dia jumpa dengan orang daripada tempat tu lah. So baca Fatihah. Siapa dekat waladhalin, dia pun baca waladhalin. Dia pun teringat balik, oh ni Ibnul Jazi sebut oh ni kabilah ni rupanya. Jadi kalau kita dah kritik ulama dulu, tak salah tak, kajian kita terbatas. Jadi kita dalam kita berinteraksi kitab-kitab ni, kita letak ulama tu buat air tahu lah tu. Malaikan kita nak ta'awi apa-apa tak boleh dah. Ha, tu cerita lain. Satu lagi, kitab-kitab yang kita ajar, kitab-kitab yang kita belajar, asalnya ulama dulu dia karang macam sama sekarang ni guna komputer ke? Tak. Dia buat guna, dia tulis. Sama ada dia tulis sendiri ataupun dia imlak. Tok guru sebut, anak murid tulis, saling balik. Okey. Dua-dua tu. Bila kata, dia panggil naskah. Katakan, anda yang masalah. Katakan, saya ni, katakan orang nak dengan kitab. Tuan-tuan ni murid belaka. Katakan begitu. Saya nak buat imlak. Saya sebut tuan-tuan saling belaka. Kalau dalam kelas kita ni ada 20 orang,
Bila siap kitab apa panggil, ada 20 naskah apa panggil. Naskah. Ni satu naskah. Tu fikir otak kita dok. Kalau imlak saya sebut tentang catatan, ada beza dak catatan kita? Ada beza dak? Beza. Eh, hak ni terlebih sikit, hak ni utuh sikit. Jadi untuk tengok kitab tercatat ni apa yang sebenarnya, kita kena rojak manuskrip maktutok tu. Dari kita ini tak sempat nak rajuk. Tak sempat rajuk. Maka benda-benda kita apa pelik-pelik itu, kita tengok andaikan baru ni mungkin cetokan tu mungkin terlebih atau ada yang jatuh. Tu cara kita bermuamalat dengan kitab-kitab lama. Eh, kalau kitab baru mudah, tanya tuan, telefon patah, tanya tuan kitab, dah buat ni, buat gini. Ni orang mati kerah dah, nak rajuk mana? Ha, tu lah cara dia. Dah, jadi maknanya budaya cepat kritik itu tak bagus. Kritik boleh, kritik membina itu boleh. Tapi nak kritik biar ada adab yang tersendiri. Sesuai yang itu. Kita pergi lagi sini. Dia pun sebut sini. Dia kata, dan barang yang ada padanya racun. Yang ada padanya pada binatang. Sebab cakap bab binatang. Okey. Dan barang yang disebutkan dia oleh ashab atau setengah daripada mereka itu daripada mengharamkan sulhafah kura dan ular dan nisnas itu, ditanggungkan dia atas barang yang bukan ia di dalam lauk. Intaha. Hak tadi, hak tadi khilaf ni bak sulhafah, ular, nisnas ni bukan dalam lauk kok dia tu. Hak kata haram tu, hak kata haram. Berarti kalau kita baca betul tu, nampak nisnah ni aja, kau kata halal tu, nampak cari. Daripada ibarat tu lah. Daripada ibarat tu. Intaha. Intaha maksud apa? Sudah. Selesai. Sampai sini dia kok kitab majmuk. Itu maksud dia. Bermula. Hal tadi binatang laut. Baik. Sebelum kita lupa. Kalau orang tanya kita, dalam kitab kita ni, mana dia sebut masalah ikan buruk yang beracun, yang jadi yang dah dimakan, yang beracun tu lah. Bagi at-tawfi. At-tawfi, ikan mapuh, dia timbul di atas air sehingga makan jadi bahaya. Beracun lah, beracun. Bermula binatang daratan yang halal daripadanya itu, unta dan lembu dan kerbau dan kambing betul. Oh, kambing betul. Apa kambing betul pula ni? Kambing semua, kambing, kambing kampung. Kambing kampung. Dan kambing kibas. Ah, tu dia. Kambing betul tu dalam kambing kibas. Okey. Dan kuda. Dan rusa. Dan seladang. Dan kijang. Dan dobok. 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 Neh. Ha. Baik. Untuk dobok, kita tengok sekali lagi dobok kenapa. Ya, minggu lepas kita kabar dah dobok ni. Natan ni ganah. Tapi mazhab punya kita mengatakan ianya adalah halal. Halal. Setakat ni maklumat yang kita ada, dobok tak ada Malaysia. Jadi dah timbul sangat orang kita nak makan. Tak, nak tak ada nak makan mana. Baik. Sekejap dah. Dobok. Dubuk, dubuk. Sekejap lah. Okay. Tak ada baik. Okey. Dobuk lah. Dobuk. Ni gimana ni? Okey. Ini haram lah mazhab kita. Kan mazhab kita haram sebab dia tu datang buah. Dubuk tu kenapa?
Okey. Yang ini tak apa. Yang dikejar tu halal dimakan tu. Yang mengejar tu haram tu. Sebab itu apa ni binatang buas. Dia dalam kitab Sabil Muhtadin itu panggil macan tu macan. Harimau tu macan. Nah, dah kitab Sabil Muhtadin. Itu bahasa orang Indo, macan. Dah Sabil Muhtadin. Ming alik cenung itu macan. Okey. Dumbuk kita tu. Ha, baik. Ah, okay, dubu. Ni dubu. Ni halal yang makan ni. Tu. Tu dubu. Rimah takut dengan dia. Ha. Hmm. Ha. Tu dubu. Yang halal yang makan ha tu. Rimah kerja dapat rimah yang makan pula. Relax dia. Lari terus rimah berlari dengan dia. Okay. Itu dubuk. Halal dimakan. Kuana agak? Gitu lah kata kuana. Nah. Boleh tu? Itu dubuk. Mazhab Hanafi haram. Dubuk. Baik. Dia kata apa dubuk tu? Dubuk. Kerana sah hadis dengan bahawasanya ia perburuan yang dimakan. Binatang yang diburu yang dimakan. Dubu. Maksudnya sini satu hal benda yang kita perhati betul. Sepertinya di tanah Arab ni ada dubu. Bahasa Nabi sebut. Sana ada dubu. Nah. Maka tengok balik lah. Dubu tanah Arab ni muka yang guna. Ke dubu tadi muka lain. Okay. Itu kajian kita bersama lah. Lanjutan lagi tu. Dan kerana tarinya daif. Tiada kuat ia dengan dia. Tak kuat. Tapi rimah lari dengan dia buat apa? Sebab dia kekoh. Kajian dalam dunia hayawan. Dia kacik. Menatang lain tu. Kuat dia dari singa. Mulut dia tu. Itu yang rimah lari tu. Kedubuk dah kita lain dubuk tunjuk tu. Wallahu alam tu kita kena buat kajian lagi tu. Zahirnya dubuk tu kita kat ni. Zahirnya lah. Ni. Dan bab, ha bab kita orang nak kenal belaka, orang minat sangat ni bab ni. Iaitu hayawan yang ma'ruf yang diketahui di tanah Arab. Seperti kelakuan bahyawok, biawoklah. Bahyawok, biawok. Macam biawok. Bagi jantannya dua zakar. Dan bagi yang betinanya dua faraj. Ha, khonsa ke mana ni? Dab. Dab eh. Orang kita tak geli pula dab sebab abak kuat. Neh, bila abak kuat tak geli lah ke? Ha, ni orang tapi orang kita gitulah. Neh. Tak apalah. Dan arnab iaitu binatang yang ma'ruf yang diketahui, pendek dua tangannya dan panjang dua kakinya. Dan pelanduk dan pelanduk dan yarbok. Ha, yarbok pula dah. Iaitu binatang yang pendek dua tangannya, panjang dua kakinya, warnanya seperti warna kijang. Kenapa yarbok ni? Nah, kalau kita rojok pada gambar-gambar yang ada, ni yarbok. Saiz sebesar tupai. Orang panggil dia Mickey Mouse panah pasir. Dia ni binatang yang jenis kerik macam ketikuh juga. Telinga panjang. Telinga panjang. Kaki belakang dia tu panjang untuk melompat. Ekor dia panjang. Ekor dia panjang. Eh. Kadang-kadang telinga dia tu sampai ke belakang punggung dia tu. Yarmouk tinggal di padang pasir Mongolia dan China.
dan dia itu dikategorikan sebagai binatang yang hampir pupus. Kenapa kalau kat kita ni, kalau gambar gini, kita tikuh gitu. No. Kalau gambar gitu nak kata ke mana tu? Baik. Dan halal kumfuz, itu landak kecil, dan duldul, landak besar. Orang kita landak makan tak, kita makan tau. Kalau kita dicabut duri landak, tinggal tubuh saja, rupa dia macam apa? Macam arnak kan, macam ketikuh. Ha, ini atas benda-benda tu belaka tau. Tapi orang, kita, orang tua kata landuk daging dia panas. Oh, panas kita makan lalu. Tadi lah. Ada kata kuci dia untuk naik semangat makan tu. Dia tak geli sebab apa? Sebab segar tubuh. Ha. Dan halal ibnu apa ni? Ibnu apa ni? Dan banyak bagainya. Bagainya jenisnya. Ibnu apa ni? Kita tengok dari segi tu dia dah. Ibnu Irs, sebutan dia Irs, ain bagi di bawah, ra tu mati. Ibnu Irs, kau tengok gambar lah kan, untuk mudah faham sikit dah. Walaupun berbeza sikit-sikit tu memang ada lah tu. Ibnu Irs ni, sekejap dah. Ibnu Irs, nama itu, kita lakuh ni. Oh, lakuh. Dan hala wabrun, minta maaf kelakau. Ni wabrun yang ini. Ni apa sedak ni, minta maaf. Hala wabrun iaitu binatang kecil daripada kucing, warnanya seperti warnanya limpa, warna limpa, sangat pendek ekornya, tapi rupa gini sedak lapuknya tau. Tengok semangat dah rasa. Wabr, tapi ni gambar apa sebenarnya? Kau kat kita ada tak? Dia keterangan dia kata wabr biasa hidup di kawasan bukit yang tinggi di seluruh dunia ni, di antaranya Saudi. Sekiranya ada di selatan Saudi ada juga, tapi di utara Saudi lagi banyak. Okey, lagi banyak utara dia tu. Dia tu hampir pupus sebab ramai orang duk buru dia. Okay. Wabr ini, wabr biasanya iaitu panjang dia 30 cm sehingga 45 cm. Panjang besar. Dia itu kulit dia itu lembut benar, kulit dia itu. Kan? Dia itu warna dia itu lebih kepada merah ataupun koko-koko ataupun kuning tua. Pak kaki dia sama. Kepala dia agak besar. Ada taring juga depan tu yang tajam. Kayu gigi cukup menyakitkan. Tu wabr. Tangan dia tu lembut, macam getah, nyunyuk macam kucing itulah. Sebab untuk membolehkan dia tu duduk khabak bukit. Kenapa? Kenapa kau gambar gitu? Wabr. Payah juga kita nak tu kan, benda-benda yang tak ada kat kita ni, atau kita tak kenal. Dan halak ibnu Irs, bagai, banyak bagainya, jenis dia banyak. Jenis ini banyak. Tu nombor tiga, di atas nak datang. Qauluhu ibnu Irs, iaitu satu bagai, satu jenis daripada tikus. Tikus pun dia kata berhampir rupanya dengan tupai, bersangatan busuk baunya, busuk banyak ia pada tepi-tepi Masjid Azhar di Mesir, mengalahkan ia akan kucing. Kucing takut dia. Ni halal ke haram makan ni? Halal ni, busuk kohong, kucing pun takut.
Dia kata banyak di kat tempat Azhar tu. Itu zaman dia kot. Zaman kita tak ada dah. Zaman kita ada dah. Cuba tanya lagi. Dia kata Ibnu Irs satu bagai daripada tikus. Dia tikus tapi halal makan. Macam yang kita tikus. Rupa dia macam ketupah. Busuk kohong. Kucing takut ke dia. Jadi, kalau tengok gambar-gambar yang ada yang sebut Ibnu Irs, ini lah yang gambar ni. Tuh. Dia ni dia kata tikuh takut kepada Ibnu Is lebih kuat, lebih takut tikuh kepada Ibnu Is sebab takut ke kucing. Tikuh tak ada lawang dia. Yeah. Dia juga Ibnu Is ini dia lawang ular. Ular dia lawang dan dia bunuh ular. Ni dalam kitab ni pun dalam kitab fiqh. Dia lawang buaya. Buaya pun dia lawang. Masuk dalam perut buaya. Jika buaya buka mulut dia, lalu Ibnu Is makan perut buaya dan memecahkan perut tu, usus dia. Bila Ibnu Is disakit, dia akan makan telur ayam pada babak pulak tu, lalu dia pun sembuh. Di sisi mazhab Abu Hanifah haram, mazhab Syafi'i halal. Ganah juga ni mulut buaya ni masuk tu. Nak kata apa? Gambar apa ni? Saya minta maaf, saya datang saya dah kenal semua. Hak sebab kita dah kenal pergi 4 orang. Dia kata bau busuk kohong. Kenapa tu? Kat kita musang jebak. Musang jebak, jebak tu sedap tau. Ke busuk? Jebak musang. Ah, ini atas benda-benda yang kita kata mana payah jugalah kita nak ukur. Baik. Lagi, dan hala ummu hubain, iaitu binatang yang menyerupai dengan dhab. Dengan dhab. Dia kata macam ke dhab. Okey, dalam kitab sebut mana? Dia kata ummu hubain duwaibatun kalhirba azimatul batni. Binatang kecil macam ke pokai angguk. Pokai angguk bahasa moden tu mana panggil pokai angguk? Bahasa Melayu betul kita. Pokai. Pokai angguk kenapa? Sesumpah. 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 Sudah ingat bahasa Melayu dia ni. Besar perut dia. Ni kalau gambar dia gini ya. Ummu Hubain. Tapi kalau gambar gini macam pokai angguk. Dah pokai angguk dia haram ke haram? Ni atas isu tak laka tau. Ummu Hubain dengan pokai angguk tu hampir bersamaan lah tu. Dia kata macam gedok. Rupa macam gedok lah tu. Memang ada meh. Dan hala samur. Samur ni setakat ada dalam tu lah gambar dia comel tu ni samur. Keterangan yang dia bagi gini, dia kata binatang darat yang hampir menyamai sinar. Sinar kita akan pergi depan lagi. Kulit dia tu dijadikan, kulit dia diambil untuk buat pakaian sebab dia itu lembut dan ringan. Dia suka kuasa air dan tempat-tempat subur. Itu samur. Kenapa ni? Kulit dia itu lembut. Orang buat pakaian sebab dia lembut dan juga ringan. Ni rupa dia. Tak tahulah kita benda sebenar menata. Tak. Begini ni. Sinar. Okey, baca kitab kita. Dan hala samur dan sinjab. Nah, sinjab jadi ada sikit perbezaan pendapat ni. Ada kata sinjab tu tupai. Ada kata tak tupai sini lain, tupai sana lain. Tempat yang tupai tu perkhilah sini. Ya. Sinjab tu apa? Nah, itu perkhilahnya. Baik. Ibarat ar-raw, nama kita. Ibarat ar-raw. Raudhah
kitab Imam Nawawi. Mari ulama kemudian rengkah kitab tu, konten kitab direngkah, tajuk rengkah juga. Raudhah jadi raud. Oh gitu dulu. Dia memang hebat dulu ni, dia buat tu kreatif. Okey. Kitab Imam Nawawi dia buat Raudhatu At-Talibin. Kitab tu direngkah jadi Raudhu At-Talib. Nama rekah juga. Ha, baik. Dan Samur. Kata kita ibarat kita Raud dan Samur dan Sinja tersebut pada syarah Ar-Raud. Okey, syarah Ar-Raud. Nombor 3 tu. Tu. Nombor 3 nombor 3 nombor 4 dalam takrir. Qauluhu ibarat Ar-Raud. Kita Ar-Raud ini bagi Ibnu Al-Muqri. Muqri nama kita, nama tuan kita. Mukhtasar ringkasan bagi Raudhah. Dan syarah Ar-Raud iaitu bagi Syekhul Islam. Dalam kitab Jawi lama kita disebut Syekhul Islam merujuk ke siapa? Kitab Jawi lama kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Ansari. Dalam kitab Jawi lama, jangan kitab lain pula, dia panggil Syekh Zakaria Al-Ansari. Dah, baik, habis itu. Bermula kedua-duanya Samud dengan Sinjab itu dua bagai, bukan bagi, dua bagai, baca, dua jenis daripada Sa'alib At-Turk. Sa'alib itu maknanya terima kasih musang. Kan kepada musang kan? Ada kata sa'lak tu musang, ada kata bukan. Sa'alik tu terima kasih musang Turki. Demikian lagi tersebut dalam kitab Tuhfah. Tuhfah nama dia panjang sikit, Tuhfatul Muhtaj, karangan bagi Ibnu Hajar Al-Haytami. 14 jilid. Eh? Dan tersebut dalam kitab Nihayah. Nihayah ini karangan Imam Ramli. Nihayatu Al-Muhtaj. Nihayah Al-Muhtaj. Samur itu binatang menyerupai dengan Sinnaur. Sinnaur. Dah Sinnaur itu kenapa? Kita pergi tengok dah. Ni wajah dia Sinnaur. Allah. Yang halal laku ni. Kenapa? Jadi tengok gambar-gambar gini, tengok pati. Eh gitu ada warna. Eh, itu gambar-gambar yang ada, mungkin tak tepat pun, tapi takrib cara tunya dia jauh dah tu. Sebab gini cerita dia, apa-apa belajar dalam bab makan binatang ni, bila sebut kau Arab, kita tanya orang Arab. Tersentuh syarat tau. Ni kenapa, ni kenapa, kita kata buat, ah, ni tu, kan tu bahasa dia. Kita tengok evolusi bahasa. Untuk bahasa Melayu, nama binatang banyak ubah tau. Kau jumpa dah kita jauh lama dulu, lembu. Agak-agak lembu yang disebut dulu, sama lembu sekarang ni, untuk bahasa Melayu. Sama tau. Sama tau. Kan dia berubah. Saya rasa hak mungkin ada sikit, berubah sikit, nanah dengan nenek. Ha tu dia. Tau, orang tua dia beza tau. Nanah dengan nenek. Ni kita nak cari nenek bukan nanah. Ha, nenek tu kecil, nanah tu besar. Hak tu sikit berubah pun. Kalau dulu orang sebut kuba, ada berubah dah agak untuk bahasa Melayu. Maknanya nenek moyang kita sebut kuba, kita sebut kuba, benda sama aja. Untuk orang Arab, lebih kurang gitu je kok. Bahasa apa agak sebut binatang, orang nenek moyang sebut dulu lain, sebut sekarang ni, sebut yang sama, benda tu berubah. Ada tak? Sekarang ni, evolusi bahasa ada berlaku gitu. Bahasa putih ke bahasa apa? Nah, ini atas benda-benda yang kita kena tengok balik lah, macam mana. Baik. Dan halal fanak, iaitu binatang yang kulitnya dibuat baju, baju kaos. Baju kaos, baju apa tu? Bukan baju kaos walidnya zahir kita, saya ni sebut kaos. Kaos tu berarti kasut. Saya rasa boleh jadi yang betulnya begini.
Fanak iaitu binatang yang kulitnya dia buat baju kerana halusnya. Kitab tertuan iaitu tulis apa tu? Ka'alik wawsing. Nah, saya duk rasa saya nampak yang la'allah sawab boleh jadi yang betulnya kerana dia buat baju kerana halusnya dan lembuknya. Kalau kaos jadi kasut, nampak macam tak masuk makna pula. Dan demikian lagi sinjab, yang dahulu itu kulitnya dibuat baju tupa tu dia buat baju. Kat kita ada tak tupa buat baju? Buat kasut ke? Ada tak? Macam kat Melayu kita ada tak? Macam kita ada pula ada tak? Sama dia tu aluh. Ha. Jadi sinjab, saya ulang sekali lagi, sinjab ini khilaf di kalangan alim ulama kita. Dia nak menafsirkan apa tu sinjab. Pendapat yang pertama kata sinjab itu tupai. Maka tupai yang ada itu halal dimakan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata sinjab itu adalah sinjab. Tupai itu adalah tupai. Itu dua benda yang berbeza. Sinjab halal dimakan, tupai haram dimakan. Itu pendapat yang kedua. Bagi pendapat yang kedua, timbul soalan dia. Apa makna sinjab? Nah, dia kena jawab dia, apa itu sinjab? Dia pun ada kata sinjab tupai Mekah. Tupai Mekah tak sama tupai di tanah Melayu. Soalan timbul lagi, dah tupai Mekah tu rupa ke mana? Kan tak habis tu, tak habis sama tu. Kajak kau orang Mekah je lagi, tupai Mekah mana? Saya tanya orang Mesir, tupai ni Mesir macam mana? Dia kata, orang Mesir kata dia zidak je tengok kau tupai dia ni. Tukar dia tak tahu lah. Tak, jadi ini antara benda-benda yang kita kaji yang belakang. Nak pulak kaji yang belakang. Ha, itu dia. Jadi kalau no, orang kata ada kata halal, kata haram, itu benda biasa. Cuma kita sebagai orang belajar kajian. Tupai tanah Arab ni muka ke mana? Muka dia. Mekah Madinah dengan Malaysia kita. Ni benda-benda mudah untuk faham. Lembu di Johor dengan lembu di Perlis, beza tak muka dia? Tak beza. Mana muka tau, tak beza pun. Mana kata bubuh jauh sangat tu, jarak tu kena tengok macam mana lah. Ini tugas orang baru pula lah, untuk buat pemastian sinjak atau apa sebenarnya. Orang baru kena buat balik macam mana dia kata tu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan semua rasa benda gini agak sukar. Dia dah susah. Dalam tradisi ilmu Islam kita ni, kita ada dua kitab. Kitabul Hayawan dipanggil, kitab binatang. Satu dikarang oleh Ad-Damiri, yang kedua oleh Al-Jahiz. Ad-Damiri bermazhab Syafi'i kita. Al-Jahiz orang Mu'tazilah. Kitab tu besar. Dia cerita tentang binatang aja itu. Kuda. Kuda suka makan apa? Dia tidur ke mana? Rupa dia ke mana? Sebut sedah. Kitab ada untuk dirojok. Ada dah. Mana ulama dulu bukan dia bodoh dalam bab makanan ni, memang ada dah. Cuma kajian kita kena kajian lanjut untuk tahu makna-makna yang disebut dalam kitab-kitab tentang dalam bab makanan. Lagi dan hala qakum. Qakum dengan dhammah qaf yang keduanya. Dhammah berarti baris di baris depan. Dhammah. Dhammah maksudnya himpung, peluk. Himpung apa? Himpung bibir. Batu ngaji Quran bagi depan, kalau tak sebut bagi depan, lahan khafi, salah kecil. Kita pergi baca qalu ataupun qulu, mulut tak mucung. Salah ha. Salah kecil dia panggil. Mereti tak bagus, tak bagus. Dalam ilmu tajwid khilaf, salah kecil haram ke tidak? Salah kata haram. Al-Husari bagi dia haram. Ha. Macam kita baca qulu. Kita pergi baca qulu, mulut tak mucum. Itu salah kecil. Khilaf haram ke tak? Al-Husari dia pegang haram. Bak ngaji dah kita tua muda, hak ngajar tak dengar, kena talaki sama. Ya, wa qulu kena mucum. Qalu qulu. Ni sampingan sikit. Masa kita belajar dulu dah. Dah belajar. Masuk tapakuh. Tapakuh di Kuzar dulu. Marilah dua orang ulama Mesir. Dua orang tu guru pondok. Hal lain orang biasa dah. Kira'at seorang.
Jadi Tukang Mesir tu Profesor Abdul Haddad Abdul Waris, Profesor Abdul Waris Abdul Haddad, dia mengajar daripada awal balik Murtad Akhobor. Oh, kita lah perut kita rasa lugar perut lagu ni main. Kalau kita kata pekat universiti lama dah belajar bahasa putih, nak ajar you, he, she, ah, naik lugar kita pun benda nak gini pula. Kita kata dah apa dah, dia perut kita, dia pun suruh baca biasa je, al-mubtada'un marfu'un, baca habis. Dia pun kata sebenarnya awak baca bukan bahasa Arab. Ah, kita pun menung sudah. Warna gini, dia bukan suruh hurai tu, baca tu. Awak baca bukan bahasa Arab. Ini baknahu je, baknahu. Grammar Arab. Dia kata orang Arab bila disebut bagi dhammah mulut dia mesti mucung. Bau jadi al-mubtada'u marfu'un. Oh, gitu pula warna apa? Oh, ni rupanya noh. Dan dia kalau baca memang mulut gerak sama, gerak sama. Dia nak ajar, ini dia sebutan Arab yang asal. Kita pun kena kata juga, kita ni kena kata juga. Nah, mana bab Al-Quran ni kena beri penekanan rapi. Bacaan, kefahaman, lagi. Tak kisah apa. Bab Al-Quran, ustaz dan ustaz, kalau tak ngaji tak boleh. Tak ngaji tak boleh. Kalau tuan-tuan yang minat bagi kiraat tak, sekarang ni ada orang Libya tu, naik lupa nama, dia orang komputer, dia minat Quran, dia belajar kiraat 10, kubra dan sughra. Oleh kerana dia ni orang komputer, dia rakam suara dia, habis kiraat 10. Habis. Dia orang komputer, orang Libya. Kira dia orang pertama, dia baca saya jamak, jak himpung, himpung sekaligus. Makan masa ya. Bab Quran, ustaz awam kita orang bagian kiraat, dia boleh menilai kebacaan masyarakat kita. Cuma kadang-kadang untuk guru ni nak tegur banyak sangat pun, tengok orang depan kau tegur pak lakoh, minggu depan tengok rehat dia tuang aduk. Tahu, batuan ni kadang ya bagus, bagus. Banyak duduk guna orang termuja, banyak ah bagus. Guna bacaan saya ustaz, ah, bagus, bagus. Bagus tu untuk menjinakkan anak murid ngaji lagi. Anak murid dia pusing kot lain pulau. Aku kata dah ngaji ke betul, mu kata tegur aku pulau. Jadi terbalik, Tok Guru nak jenuk hati, kita kata aku betul dah ngaji apa lagi. Nampak tak gitu? Jadi susah dah kita dalam tu. Ini antara benda-benda yang saya amat mengharapkan kita kena peka lah dalam perkara ni. Nah, sebab biasa dah baca kalam Allah ni tak wajar lah. Kalau kita betul dapat dosa pun tak wajar. Itu kalam Allah, satu huruf 10 pahala. Tak, cukup suci tu. Ha, jadi oleh kerana itu, tak kisah apa. Bab Quran ni kena tu sama, kena tu sama. Baik, itu selingan untuk kita semua dah. Baik. Qaqum, dhammah tu berarti mulut kena mucung, bab bagi depan gitu. Kan? Qaqum. Ha. Yang keduanya, qaf yang kedua, iaitu haiwan yang menyerupai dengan sinjap. Kulitnya dia buat baju, buat baju juga. Nah, kali dalam gambar-gambar ada ni ada. Kenapa dia tahu? Tengok gambar tak jauh sudah lah kita pun. Halal ke haram ni? Halal tu. Dan na'amah iaitu burung suari, burung unta. Dan halal hawasil iaitu burung jong. Burung jong ni bahasa, ini bahasa Melayu kita, burung jong. Burung apa minta maaf saya, kalau tengah saya buat burung-burung saya tak tahu, minta maaf waktu saya. Dan angsa, dan itik, dan ayam, dan belibis. Biarlah kita jauhi lama, ejaan untuk ayam ada dua, ada dua. Aksa kita ni alih yeming, yang kedua ia je he alih yeming, hayam, hayam. Kau jumpa waktu ingat tu, itu hayam tu maksudnya macam ke harta, arti dua ejaan juga. Alik rota dengan he-alik rota. Dan tersebut dalam tuhfah dan nihayah. Baik. Ini kita berkitab tak? Bila berkitab ni kena tegang, ada benda agak detail sikit lah. Dalam kitab jawi lama macam kita ni, tuan-tuan dia perhati tengok, akan sebut. Tuhfah
nihayah. Tuhfah nihayah. Sebab apa dua ni dia berganding? Okey. Dia cerita dia gini. Syekhul Islam zaman resmi kita, iaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Dia dikenali sebagai Asy-Syafi'i As-Saghir. Imam Syafi'i nombor 2. Dia banyak benda dia boleh. Syarah Bukhari, dia ada syarah Bukhari. Qira'ah dia boleh. Banyak benda dia boleh. Antara fiqh imam. Maka bila dia mengajar fiqh, anak murid dia ramah. Di antara anak murid dia ialah Ibn Hajar, pengarang Tuhfah. Imam Ramli, pengarang Nihayah. Khatib Syarbini, pengarang Mughni Muhtaj. Tiga anak murid dia ni ada kitab lah ke? Kitab dia. Untuk Ibn Hajar, Tuhfah. Untuk Imam Ramli, Nihayah. Untuk Khatib Syarbini, kitab Mughni. Kitab ni besar. Anak murid dia tulis ni benda yang semakin halus. Dia zaman Imam Syafi'i itu dia kasar-kasar. Oh, kemudian dia halus sikit. Lagi kemudian lagi halus. Jadi Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Imam Syarbini, dia akan bincang benda yang daripada besar ke kecil sama, kecil sama. Sebab yang kemudian dia lah menghuraikan benda kecil-kecil ni seringkali berlaku, bukan kadang-kadang berlaku perbezaan untuk meletakkan hukum. Benda-benda kecil, benda kecil. Jadi bila berlaku tembung-tembung-tembung sama, maka ulama awak macam mana? Mereka cerita. Untuk orang Mesir, bila bertembung antara Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Ibn Hajar pengarang kitab Tuhfah, Imam Ramli pengarang kitab Nihayah. Bila bertembung dua ni, kebiasaannya orang Mesir dia memenangkan. Dia memilih pendapat Imam Ramli. Itu di Mesir. Di Mekah dan kepulauan Melayu kita ni, orang kita pula, ulama kita memenangkan Ibn Hajar. Kita regu dia, batu sebut-sebut sama dua ni. Nah, kalau beza pendapat saja, akan timbul hani pilih orang ni, hani pilih orang ni. Nah, itu batu dia berganding tu, dia berganding dua tu. Ada cerita tak betul dah, cerita tak betul. Saya tengok dalam kitab-kitab tak ada pun benda gini. Dia kata, tahu tak Imam Ramli tu apa yang nama Ramli, Ibn Hajar tu apa yang nama Ibn Hajar. Ramli tu maknanya pasir, Hajar tu maknanya batu. Oleh kan dia balas dua sama ni, macam pasir belaga dengan batu, sama-sama kerah. Waktu takat kita tengok dalam kitab-kitab tak ada tu. Cerita tu main mana tak tahu tu, cerita tu. Mereka-reka cerita orang ni bahaya juga kan. Itu nama orang tu. Nama orang tu. Kalau dia cerita hapok dia lah, apa juga ni Imam Sar. Itu tak jumpa lagi lah. Sumbu-sumbu yang sebut gitu tak jumpa lagi. Baik, lagi dia sebut sini. Dan tersebut dia dalam Tuhfah dan Nihayah. Hala sekalian burung air, malaikat burung lak-lak. Burung lak-lak. Ni burung lak-lak. Di dalam kitab-kitab fiqh sebut burung lak-lak ini macam gini, kaki panjang-panjang. Dia suka makan ular. Suka makan ular. Itu burung lak-lak. Ni. Yang ini halal segala burung yang berjinak-jinak dengan air pada goliknya. Dan tiada terkelam. Terkelam. Tergelam. Madak tergelam. Tergelam. Tak gelam. Ia padanya pada air. Pada air. Malaikat al-laq-laq, iaitu burung yang kodoh besar angsa, panjang lehernya, maka ia akan ular. Burung ni apa? Mazhab Maliki halal. Halal. Mazhab Maliki halal. Kena salah. Hak kita ni. Lak-lak ni apa burung kita? Dia bukan angsa. Macam agak angsa. Dan gagak. Dan gagak padi. Adalah ia dua bagai. Dua bagai maknanya dua jenis. Di dalam kitab Jawi Lama, beralik geya. Ada dua bacaan. Bagai dengan bagi. Kena tengok ada ayat.
bagaimana jenis. Bagi-bagilah. Bagimu. Kan? Gagak padi ada ia dua bagai, dua jenis. Salah satu daripadanya zar, iaitu yang hitam, lagi kecil, terkadang merah paruhnya dan kakinya, tusa. Dan yang satunya al-ghudaf as-saghir. Al-ghudaf ya, ring dengan bari di depan. Al-ghudaf as-saghir. Nombor lima dia walau tak ada at-taqrir di luar tu. Qauluhu al-ghudafu as-saghir bidhammi al-ghaini, baca dengan al-ghu. Burung ghudaf yang kecil dan telah kuat pada dhom hamba. Ha, ni tuan kita sebut ni. Dia kata aku duk rasa, aku duk rasa ni kok. Tak. Bahawa si ialah burung. Burung apa tu? Ya cik mana tu? Ha? Te wow wow tau. Ha? Te wow wow tau. Ada wow dengan wow macam jauh sikit buat tau. Tu wow pertama wow aku jauh ke dekat tu. Dekat. Ha, burung apa tu? Burung? Ke burung tak wi? Ha, dia tahu apa kena sebut ni. Burung apa? Te wow wow. Bukong tu, bukong tu wi. Baris ada kan ni. Kerana ia atas rupa gagak dan warna yang jantan itu hitam dan yang betinanya kelabu dan maka ia akan buah-buahan. Maka jika sah bahawasanya ghudaf as-saghir itu burung, burung tu, ha, burung tu ke burung tu wi, ke burung tau, ke burung tua, ke burung tiwa, sebut belaka nak sebut tu. Maka sayugianya yang muktamad haram dimakankan dia. Sebarang yang berlaku atasnya jalan orang Melayu daripada ketiadaan dimakankan dia pada sekalian negeri mereka itu. Orang Melayu tak makan ni. Dan yang demikian itu muwafaqah bersamaan bagi kau, bagi pendapat yang disahkan di dalam asla raudah bagi raf'i dan telah mengkhabarkan hamba oleh setengah manusia bahawasanya telah melihat ia dengan matanya akan burung. Burung apa tu? Berapa wow? Tiga. Tahu? Tu. Eji mana? Te wow wow wow. Tahu? Itu menyambar anak ayam. Dan yang dekat itu menunjukkan atas haramnya. Sambar anak ayam. Tahu lah burung apa kita. Waktu kan bab burung tak urut kita sebut saja boleh, iaitu yang hitam atau kelabu warnanya dan halal padanya itu menghendaki kalam imam rafi yang muktamadnya dan disorehkan dengan halalnya perhimpunan daripadanya ulama, ulama setengah daripadanya ar-ruyani. Hok kata, hok kata apa tu, hok kata halal dan dielahkan dia sebab dia apa dengan bahawasanya memakan ia akan perhumaan, makan padi, perhumaan padi, padi tuan kita, kita kata tengok-tengok macam haram sebab sambung anak ayam, tapi ar-ruya ni kata halal makan padi. Mana khilaf tu, khilaf tu nah. Dan jika disahihkan haramnya pada asal raudah sekali pun khilaf dan keluar dengan kata gagak perhumaan itu yang lainnya. Dan iaitu tiga bagai. Tiga bagai. Ini gagak yang terkeluar ni. Pertamanya abqa', iaitu yang ada padanya putih dan hitam. Abqa'. Gagak apa putih hitam ni? Dan keduanya aq'aq'. Bung aq'aq'. Dan iaitu dua bagai pula, dua jenis. Satunya putih dan satunya hitam. Panjang ekornya, pendek sayapnya. Bunyinya aq'aq'. Apa? Apa bunyi kata tu? Bunyi burung apa? Apa? Kan? Sedap orang air burung ni. Nampak je. Ha, boleh buat ngajar ni. Suara burung beza antara negeri dengan negeri.
Nikmat ni kalau kita nak halus, otak kita halus segitulah. Suara kita ingat balik. Nah. Dan ketiganya, Al-Ghudaf Al-Kabir. Dan dinamakan dia gagak bukit. Kerana tempat kediamannya pada bukit. Maka yang tiga itu haram sekeliangnya. Gagak, dia kata gagak. Gagak tu. Gagak bukan bunyi ak-ak ke. Congi panjang, sebut macam ak-ak bunyi yang. Gitu dia. Ha, gagak. Gagak tu haram. Dan hamam. Hamam iaitu segala burung yang minum air dengan tiada bernafas dan mengisap. Tak bernafas dan isap. Seperti merpati, tekuku, ketitir dan kotor dan hajal. Burung hok minum macam burung pati. Halal belaka cara minum tu. Apa itu kotor? Ni kotor. Burung kenapa? Comel tu. Dia ada dalam hadis satu benda dah. Dalam hadis ni buat buka makanan ni. Barang. Burung kotor ni kecil je. Nabi kata kita kena sumbang. Kita kena beri derma untuk masjid dan sepamanya walaupun sebesar mahfaz kotor, walaupun sebesar sarang kotor. Tu, ni besar buku pati berkurang. Sarang ni besar mana? Besar ni, besar tubuh hizki. Maknanya orang masjid minta sumbangan, berilah walaupun sebesar sarang kotor. Kotor. Okey. Ulama menghuraikan hadis ini. Sebab apa Nabi kata walaupun sebesar sarang kotor, sedangkan burung yang lebih halus daripada itu ada lagi. Nabi sebut walaupun besar sarang kotor. Di antara huraiannya kata gini, burung kotor ni kalau dibuat sarang, dibuat apa, dia senyap. Dia tak bising macam gayang. Tubit telur se ketok wah-wah-wah macam orang yang tak telur. Dia seorang telur. Dia nak kabar burung kotor sifat dia. Bila dia buat sarang, dia telur, dia senyap. Itu hadis sifat orang derma yang ikhlas. Ha, gitu nak kabar. Itu Nabi sebut kotor burung ni. Beri senyap aja. Dah tak nak tergawa tepek. Semangat ikhlas situ. Ikhlas sini. Dah senyap aja. Itu dari sisi hadis gitu. Itu burung kotor. Ini halal dia makan. Burung hajal. Hak ni pula. Ini sesek belaka ni. Tapi kalau kita perhati satu benda dah. Yang pada kita beritahu. Kajian ulama kita. Bukan kita sekarang ni. Hak dulu lah. Saya nak tahu ni. Dia kata burung yang halal dia makan tu. Di tekuk dia macam ada gelang tau. Ni burung kotor ni kan bulu gini. Burung hajar, bulu dia gini. Dia tekuk dia tu. Macam ada benda, macam ada gelang, macam ada warna lain tekuk dia tu. Nah. Ha, tu hari gambar-gambar dia tu. Lebih kurang. Halal belaka tu. Dia depan ni kena tengok burung pati minum lah. Buat ayah. Tak? Burung pati minum tu guana. Dan halal segala burung yang atas rupa ciok. Ciok. Dan jika berlain-lain warnanya dan bagainya jenis dia sekalipun seperti andalib iaitu hazar dan sa'wah iaitu ciok kepala merah dan zur-zur bagai daripada tulisan kat selaguan itu ceya langalik gitu. Ceya, ceya, kof. Oh, gitunya. Saya ceya lang alik. Ya. Bagai daripada ciok. Saya ciok pula ke orang ni. Tadi pati ni ciok pula. Ni andalik. Nih. Ini satu andalik. Tapi kalau gambar ni kita perhati macam ke burung tu nampak. Macam burung pipik. Tu, kamu tu. Saya tak mengucik ni. Tu macam burung ciok lah ke ni. Tu, gambar tu macam bukan burung pipik je. Ke burung cek-cek. Ni juga andali. Nih. Ini set-set burung ciok. Hak ada aluh ni. Lagi burung sa'wah. Ni gambar dia.
Burung zur-zur. Ni gambar dia. Nampak macam adik-adik murah gambar tu. Nah. Tak apalah yang itu. Itu hadis sikit banyak untuk mudah faham lah. Dan burung merbah. Burung merbah ni burung apa? Ha? Ada ke burung merbah sini? Oh, ni tak burung merbah. Gambar dia. Burung apa tu? Saya tengok saja burung-burung ni. Nak kata apa dah erti kita. Dan bulbul. Ni bulbul. Burung apa tu? Dan haram himar ahli. Himar ahli tu keledai. Keledai. Himar ahli yang panggil. Dan tiap-tiap binatang yang mempunyai taring yang berkuat ia dengan dia. Mana binatang buas. Seperti segala bagai. Jenis harimau. Rima bitang, rima kumbang, rima pokok, rima akor. Dan beruang, dan gajah, dan singa, dan kera, dan kucing. Dan haram sekalian burung yang menyambar dan mencabut makanan dengan kaki seperti siwah dan helang dan kakak tua. Dan haram rokhamah. Mana gambar dia? Ming, rokhamah. Haram tu. Tapi nampak memang spesies pun lang kalau gambar gini tak. Tu rokhamah tu, haram tu. Saya pun lang ni nampak ni. Rupa tu. Nampak dia kaki tu. Tengok kaki dia. Tengok pada mucung dia tu. Eh, ini ada bunga lang lagi. Rokhamah ni. Dan burasah. Burasah. Iaitu burung putih kecil sedikit daripada rokhamah. Lambat terbangnya. Lambat terbang. Ni saya ulang belakang ni. Kerana keji makanan keduanya. Iaitu makan bangkai. Okey. Dan haram burung merak. Dan nuri. Dan lalat. Dan segala binatang yang melata pada bumi meserangga kerana keji daging sekaliannya dan dikecualikan daripada binatang yang melata pada bumi itu kungfuz dan wabr. Kungfuz landau wabr hot tadi macam ke napok, macam ke anak tu tadi. Dan bob dan yarbok macam tikus tu yang telah terdahulu sebutnya. Dan haram tiap-tiap binatang yang sunat dibunuhkan dia seperti ular dan kala dan burung helang dan tikus dan tiap-tiap binatang yang buas yang menerkam. Haram. Dan haram pula tiap-tiap binatang yang diteguhkan daripada membunuhnya seperti khattaf. Ada yang menterjemahkan sebagai burung layang-layang. Khattaf. Dan lebah dan semut besar. Dan haram binatang yang diperanakkan dia daripada binatang yang dimakan dan yang tiada dimakan. Ini nikah dua tu, anjing dengan kambing. Tu bianak haram dimakan. Seperti yang diperanakkan dia antara anjing dan kambing. Seperti. Orang kata boleh ke? Seperti contoh. Kalau ada tak sudah. Itu maksudnya. Atau antara kuda dan himar ahli. Kuda yang nikah dengan keledar. Tuik barol. Haram dimakan. Kerana diralikkan. Dimenangkan. Tahrimnya haramnya. Contoh gini lah mana ni. Agak capung dengan air teh. Haram lah sebab kita menang belah. Belah yang haram. Ada pun zirafah. Pada kaul, pada pendapat yang asahnya. Haram ia. Haram. Pendapat yang terkuat. Haram makan zirafah. Seperti barang yang pada majmuk. Dalam majmuk sebut begitu. Dan tersebut di dalam ubab. Nama kita ubab. Ain dhamah. Ubab bahawasanya halal ia. Halal siapa ni? Ay, sekapung boleh bawah ni.
Dan dengan dialah berkata oleh Barawi, kata Imam Barawi, zarapah itu halal dan mensawabkan dia oleh Azra'i. Kata Azra'i, itu betul. Imam Azra'i kata, pendapat yang menyatakan zarapah itu halal, hak itu betul. Itu mensawabkan dia. Betul tu. Azra'i kata, pendapat itu betul. Dan Zarkashi pun kata betul juga. Dan iaitu, binatang yang sangat panjang dua kakinya dan pendek panjang dua tangannya dan pendek dua kakinya. Okey, sampai sini dulu. Jadi zarapah waktu perhati dia kata panjang tangan, pendek kaki. Dua tu memanglah panjang tangan tau. Tapi panjang tangan kaki dia dari segi ukuran jauh tak beza. Tak jauh mana beza. Tak. Dikatakan bahawa diperanakkan dia antara tujuh binatang. Oh banyak tu. Warna gini kita tak sebut. Ya kedok tau ni. Tu kita kata. Deh, kita tengoklah kita balik. Ni saya baca sikit supaya tak keliru. Apa maksud dia kata tujuh binatang ni? Okey. Ni adalah kita sebut. Ada orang sebut dia di mana tujuh binatang kerana zarafah dengan makna al-jamaah. Zarafah tu bahasa Arab maknanya jemaah. Kumpulan dari segi bahasa. Okey, zarapah kepala dia macam ke unta panjang tekok, kulit dia macam ke rimah berbelang-belang, ekor dia tu macam ke kijang, tanduk dia, kaki dia dan kuku dia macam ke lembu, tapi dia tak ada lutut pada dua tangannya. Tu maksud dari tujuh ekor tu. Bukan tujuh ekor tu dia belaki sekali go. Kata kau bimbo habis tu. Mana rupa dia? Takut orang kata kita lebong, kita ni kita apa lebong gini. Takut jenis mulut jahat tu dah kira juga. Maksud dia mana zarapah ni mana dia banyak sama dengan binatang lain. Tujuh jenis. Pala macam ke uta. Kulit macam ke rima. Ekor macam ke kijang, tanduk macam ke lembu, kaki pun macam ke lembu, kuku pun macam ke lembu. Itu maksudnya tujuh binatang. Itu kata mana kritik kita cepat sangat dah bagus. Ini mungkin bahasa dulunya dia faham dah, kita ni bahasa kita dah agak lain. Okey, itu bab zarapah khilaf. Ada kata ya, ada kata tak. Mutamaknya tidak. Saya sambung sikit lagi dalam kitab Raudhah ni. Kitab Raudhah disebut ni. Dia kata dikecualikan daripada binatang serangga yang halal, yarmuk, dab dan ummu hubain. Okey, halal belaka. Dikecualikan daripada juga binatang yang serangga yang boleh dimakan ialah yang ada apa sengat. Itu belalang boleh dimakan. Okey. Juga Al-Qunfuth landak. As-sararah tu lipas. As-sararah tu lipas atau cengkrek. Haram dimakan sama dengan kumbang. Kumbang. Semua haram laki tu. Bak kotor ni. Baik. Bermula segala binatang yang tiada nas padanya dari Quran dan hadis. Ha, macam mana? Binatang yang Quran tak sebut, hadis tak sebut. Halal pun tak kata, haram pun tak kata. Disebut dengan halalkan atau haram diharamkan dia. Dan tiada nas pula dengan barang yang menunjukkan atas salah satu daripada keduanya. Seperti disuruh membunuh akan dia. Quran dah sebut, hadis dah sebut. Tidak ada clue, tidak ada penunjuk langsung. Suruh bunuh pun tak jumpa, tak suruh bunuh jumpa. Keji pun tak nampak. Atau ditegah daripada membunuhnya. Binatang begini ditilik, kena perhati. Jika dibilangkan dia baik oleh Arab yang kemudahan. Yang kemudahan. Saya akan berhenti sini dulu dekat bermula. Untuk hari ini. Jadi gini, akan datang saya akan terang bab istitabah. Istitabah tu kenapa? Okey, ni bermula ni tepatnya. Istitabah. Okey, untuk mazhab Syafi'i kita tuan-tuan dan puan-puan semua, binatang yang tidak ada nas dalam Quran dan hadis kita rujuk kepada istitabah. Istitabah.
istitabah 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 tu aje ke mana alik sin te ta alik be te marbutah istitabah nah istitabah tu kenapa istitabah ialah istitabah ni ialah saya nakkan sini istitabah ialah cakap bahasa lama ailio orang Arab ailio orang Arab yang berketurunan Quraisy yang otak dia itu molek itu istitabah maknanya bila ada binatang tu ni binatang ni halal ke haram lah. Kita tengok dalam hadis tak ada penunjuk. Maka kita ambil orang Arab seorang. Yang tadi lah orang Arab yang normal tu tanya. Natan ni menggeli tau. Dia kata aku geli jadi haram. Jadi haram. Tapi benda tu kita mikir tau. Tu zaman dulu. Zaman sekarang ni orang Arab makan apa? Ya tu kita akan bincang pada kedatangan. Bak panggil istitabah. Mazhab Syafi'i kita rujuk istitabah. Okey, itu untuk minggu depan. Untuk hari ni pula kita ni, saya nak terang terus, akan datang kita ni sebut balik ni. Untuk mudah masalah. Okey. Al-Jallalah. Al-Jallalah. Muka surat 90 nak kitab kita tu ada. Akan datang saya akan terang. Hari ni nak sebutan kita, Al-Jallalah. Al-Jallalah sebutan kita jaga betul sebab kita ada Allah lafzu Al-Jallalah Al-Jallalah kebesaran Al-Jallalah binatang yang halal dimakan sejak kecil sampai ke besar makan benda kotor basic maknanya tu lafzu Al-Jallalah maknanya lafaz yang besar Allah Al-Jallalah binatang yang halal dia makan dagingnya tapi dia sejak kecil sampai besar diberi makan dengan benda kotor itu Al-Jallalah maknanya cukup berubah okay. Dalam kitab-kitab akan datang akan bicara bab ini binatang yang mana sejak kecil sampai besar diberi benda kotor ni benda haram ni boleh tak kita makan itu akan datang Al-Jallalah juga akan datang dalam kitab-kitab ni terang kalau pokok-pokok disiram dengan air tahi macam keluar sorak dulu betik orang kapir disiram dengan air tahi babi contoh macam mana juga kita akan terang pada minggu akan datang kita akan terang akan datang biiznillah dan juga isu lagi orang tersok orang dah jadi mudarat boleh nak makan babi kalau boleh sekadar mana apa hukumnya semua tu akan dibicara kita akan datang lah ni untuk bab tersok tu honing lah honing saya terang bab tersok dengan mudah untuk hari ni firman Allah Subhanahu wa taala innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah faman idurra ghayra baghin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidakkan Allah. Okey, sampai situ dulu. Ayat ni hujah bagi mazhab Maliki. Dalam bab makanan pak ni saja yang haram. Capo binatang yang memudaratkan. Itu mazhab Maliki. Ni. Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Itu hujah mazhab Maliki. Okey. Kemudian maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak mengingininya. Kalau ikut hati kecil dia tak makan babi, tapi apakah daya terpaksa makan dan tidak pula melampaui batas, makan pula qada yang perlu.
Okay. Maka tidak dia berdosa. Tak apa, tak berdosa. Makan, sekadar mampu, sekadar yang perlu. Semua Ta'ala maha pengampun lagi maha mengasihani. Untuk mazhab Syafi'i kita, orang terdesak ni wajib makan. Tapi mazhab Hanafi tak wajib. Mazhab Hanafi tak wajib makan. Nah, itu bicara kita akan datang. Dia akan datang. Sebelum kita bersurai, ayat ni satu ni, ayat ni baca lah. Ayat-ayat gini lah, dari tuan-tuan dan puan-puan segama. Ayat-ayat yang bagi saya, kalau nak latih tu iman surah ke masjid kita waktu meruga, suruh baca ayat ni lah mudahnya. Tengok, dekat Merah tu, bob dengan to, dia tak idram. Bok dengan to, tak idram. Tengok, sebab ni kita tengok balik baca-baca anak-anak kita tu, dia baca ke mana? Kan, tu, baca ke mana tu? Famanid durra. Lidah dekat mana? Dok dengan to. Dok dengan to. Dia tak idram. Jadi kalau orang baca famanid durra, jadi idram. Teh, mana tempat ayat ni bagi saya, kalau tengok orang tu Quran dia guna untuk temuruga apa-apa, kena suruh baca ayat ni baru jelas. Ni tempat yang rumit belaka ni. Dia tak idram. Nah, to di depan cakap mudah kita. Sama ada di umbi gigi ataupun tengah gigi depan, dok di tepi ataupun tengah. Jauh dua tu. Famanid durra. Famanid turro tu ujung lidah dengan gigi depan tu sama di tengah ataupun umbi, dok di tepi ataupun di belakang sana, kan jauh dua tu lidah tu macam mana. Nah, famanid turro putus tak jadi pula dia nak sambung. Sini maknanya kena ngadak seawal lah mudah. Itu bagian dia, setiap orang ada ahli dia sendiri. Nah, itu antara benda-bendanya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesimpulan kita hari ini gini. Nah, bab makan ini dalam Islam, asal makanan itu halal. Al-asru fil asya' al-ibahatu. Asal makanan itu halal. Malaikat adalah yang mengharamkan dia. Untuk malaikat kita, yang mengharamkan dia, kenapa? Benda itu najis. Memudaratkan. Benda yang ada bertaring, taring bintang buas. Benda yang burung yang mana dia memusnahkan masa dengan kuku dia. Hal tu hak asah dia. Dan benda yang keji. Pemahaman ulama kita, benda keji itu ialah binatang hidup di ruang alam. Pemahaman dia gitu. Ada pun burung-burung atau binatang yang tidak ada nas. Halal ke haram, halal ke haram. Dalam mazhab Syafi'i kita kata, rujuk kepada orang Arab. Di bawah kataan istitabah. Bila kita bicara bab istitabah, rujuk ahli orang Arab, timbul isu baru. Isunya bias Islam untuk semua. Bapa rujuk orang Arab pula? Itu antara isu yang timbul. Untuk hari ini pula, untuk Arab mana kita nak makan, pergi makan, hebat dia pula. Itu isu-isu yang kita kena buat pencerahan lah. Dan kita memahami teks-teks lama yang dikatakan oleh nenek moyang kita terlebih dahulu. Jadi itu dia kedudukan dia, bahawa ada benda yang mesti dirungkai kembali. Okey. Jadi mudah-mudahan apa yang dinyatakan ini dapat diberi kepahaman kepada kita bersama. Akan datang kita akan sambung dalam bab hak tadilah, dalam bab al-jalalah, dan binatang yang tidak ada nas halal ataupun haramnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.